العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أسألك الحمد لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله sama-sama kita syukur dan sama-sama kita terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana limpah kurniaan Allah lah cucurkan akan rahmat dan cucurkan akan maghfirah nah bagi kita nah duduk dalam garis orang yang Allah Subhanahu wa taala itu redha. Oleh karenanya keredaan Allah nah Allah Taala terletak nah di dalam keadaan ketaatan. Selama mana kita duduk di dalam taat, itu matlamat kata kita duduk di dalam keredaan. Tapi selama mana kita duduk dalam kemaksiat, itu tanah air kata kita duduk dalam kemerkaan. Nah, jadi percemai mudah-mudah. Dalil atau alamat nak percemai kata Allah Ta'ala duduk redha kepada kita, atau Allah Ta'ala duduk tengah marah kepada kita, itu tengok dalam kelakuan kita duduk. Nah, duduk dalam kelakuan kita. Kalau kelakuan kita tu banyak duduk dalam ketaatan, tanah air kata kita duduk banyak duduk dalam keredaan. Nah, tapi selama mana kita banyak duduk dalam kejahatan, itu tanah air kata kita duduk dalam kemerkaan. Nah, sampai itu walau bagaimanapun kita kena kaca, kita kena usaha dalam keadaan berbentuk ke kita tu hidup dalam kebaikan. Nah, cuma ke nah kebaikan ni nah biar peseng agak panggil pakai email sikit. Nah, jadi kejahatan tu sampai mudah kita berlaku buat oleh kerana ia gunakan akan nafsu. Nah, dia selorong dengan nafsu ni, ya mudah, ya sedap ke. Nah, tapi kebaikan ni, ya nafsu, ya tak tolong. Nah, bukan imej so, ya kaca. Nah, alhamdulillah. Nah, media kita, kita muka berapa, Mak? Muka? 38. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin bismillahirrahmanirrahim di mana mak kelima musannif kita katanya kelima kelima mana tu daripada 12 perkara yang membawa kepada mensempurnakan akan sembahyang. Nah, natijah nak wisah itu tidak payah kali. Nah, nak wisah tu tak payah. Tapi nak bawa kepada sempurna itulah dia payah. Nah, nah. Gapo kelima weh jawab ialah menghadap kiblat. Nah, cara kita semayang ni satu syarat dia, yakni kita kena berhadap kepada kiblat. Nah, cuma kena beradak balah mana wisemperno tu. Oh katanya menghadap kiblat sempernonyo. Ha, nak wisemperno. Cara kita beradak kepada kiblat saat itu ialah dalam tiga perkara. Nah, ada tiga perkara pula weh. Anak ayat kata alat berkakah dia. Nah, dalam keadaan kita sembahyang. Maklumlah semaya-semaya ni seolah kita masuk berada Allah. Nah, seolah kita masuk apa mengayuh hadiri kita kepada Allah. Maka maklum cara nak berjumpa dengan orang besar, cara nak berjumpa dengan orang kedai ni kita kena berbentuk dengan comel lah.
Ya, sebagaimana kita nak pergi meraja, okey. Tak usah nak pergi gonggeng-gonggeng gitu, tak itu ke. Cara masuk itu tu pun kita kena belajar. Nah, bukan rumah orang tamadan ni semacam itu juga. Nak merayu hadiri kita kepada Allah, pasti kita kena sempurnakan. Nah, pasti kita kena memperjangkakan. Kali itu mana dalam tiga perkara weh? Pertama, betulkan kiblat. Nah, kita betulkan akan kiblat kita saat itu, betul-betul saat itu dengan dada kita. Awi dada lah betul. Nah, ini maklum dah. Syarat dia tu kena dada tu betul. Nah, widada kita tu betul hingga siapa kepada kiblat. Satu. Nah, hok ni tak ada payah belaka, boleh buat belaka hok ni ni. Nah, betul kepada kiblat tu, dada kita tu. Nah. Hok yang kedua ni susah sikit ni. Mana kedua? Hok ni hok masalah ni. Mana kedua eh? Hati kita. Hok ni hok masalah ni ram. Hati kita mana weh? Jangan lupa dengan janji. Jangan lupa pada janji. Mana janji daripada Allah Ta'ala nak wi kepada kita orang yang semayin. Nah, apa itu kena reti juga fadilat-fadilat dia. Kelebihan-kelebihan dia tu. Nah, wi ingat kata kelebihan bagi orang semayin tu berapa weh? Begi-begi. Atau pengen jangan lupa dengan janji. Nah, we ingat kata janji, hak Nabi kita janji dalam media semaya tu gapo kata? Nah, bagi orang semaya subuh, Allah Ta'ala nak we nur di muka dia. Bagi orang yang semaya asar, Allah Ta'ala nak mekuatkan akan badan dia. Bagi orang semaya zuhur, Allah Ta'ala nak memberkatkan akan rezeki dia. Bagi orang semaya mengorek, Allah Ta'ala nak we anak dia tu berjaya. Nah, sebalik bagi orang semaya Isya, tidur lepas pada maya Isya tu sebagaimana kerehatan. Dikira kata rehat. Orang yang tak semaya Isya, lepas tu dia tidur dalam keadaan tak semaya Isya, maka tidur dia tu bukan rehat, bahkan tidur dia tu bawa kepada kepenatan. Nah, yang sakut dengan semaya belakang tu, nak jangok muka dengan semaya subuh. Nah, nak rezeki berkat, jaga semaya zuhur. Nah, nak gapa lagi? Nak we kuat ke badan kita. Jaga semaya isyak. Itu janji-janji sekodar di atas muka dunia ya baru tu. Tak ada pesaku dengan akhirat lagi tu. Nah. Soal situ, jangan kita lupa dengan janji. Lagi pula. Dan dengan sempurna ikhlas kepada Allah. Nah. Hati kita semata-mata nak kepada keredaan Allah. Gismaya ni ke semata-mata nak kepada keredaan Allah. Tak ada nak we orang puja, tak ada nak we orang puji. Ni hak payah ni. Nah, dia tak ada benda tu, tapi maklum saya dok royak kat awal lah, nak mari pada ikhlasan itu, ya tak lepas gi ya kena mari pada ria dok orang pangkat kita ni. Orang pesek kelas kita ni, kelas tamada ni ke. Maklum nak boleh mari pada ikhlas habu wa ikhlas mari tu, ya kena lopak mari pada ria dulu. Ya nak lari tak leh. Nah, ya nak lari tak leh. Tapi dengan kelamaan kita istiqomah buat benda lapis tu dek, tak lama ya biasa-biasa. Nah, tak lama biasa. Kalau kita mula-mula beli baju baru eh. Oh, mula-mula pakai baju cuba boleh nak boleh tengok. Cuba boleh nak boleh puji. Nah, gimana nak kecek eh. Oh, molek baju mu weh. Berasa itu lagi. Tapi 2-3 hari, 4-5 hari kita pakai baju tu lah. Tak lama. Berasa. Demo nak puji pun tak apa. Demo tak saya puji pun. Tak ada serah gapar. Kenapa? Ia menjadikan akan amal istiqomah bagi kita. Nak nanti ikhlas lalu siap. Kena orang tak maya sunat. Kalau maya pun tak ada ikhlas kawai. Dah bila nak mari tahu. Buat dulu. Buat dalam keadaan area. Buat kena. Maka kita duduk dalam media belajar. Ya, okay? Nah, para nak, baru duduk media belajar ya baru. Supo martabak ke? Martabak satu orang okay, biar buat amal tu nak gapo? Nak semata-mata nak kepada keredaan Allah. Lek pahala ya tak ada hitung dulu. Itu kelah demo. Nah, para nak, demo orang kelah tinggi. Kita orang kelah kena dia kena guna dengan gaji weh. Kadang-kadang anak kita ke, okay? Kita suruh dia, weh, cuba gimik barang dengan ustaz eh.
Apa dok nengok tak mau pergi mana? Kita tekeh lah we. Kalau pergi ayah we nak 200 kok parah lagi kan apa? Dok nak ke gaji tu hingga gak dah. Nampak? We nak ke gaji dulu. Nah, ha walaha setengah daripada ulama tasawuf ya tak sih. Buat amal ni semata-mata nak kepada keredaan. Nak we tu hek kene ya. Lah ya nak we gaji tak sih we gaji. Habu we dia itu kelah martabat tinggi ya kita orang kenah ni we. Nah, barana, we gila ke aku dulu pun tak apa dah. We nak kepada pahlo dulu pun tak apa dah. Haa, nah. Habis kata itu dengan sempurna ikhlas. So, situ. Nah, ha, ikhlasan itu kepada Allah. Nah, ulama bandingnya, ikhlas ni gini ya. Supaya kita gismaya di belakang kami. Kita pegang kami beratus ekor. Nah, kita pegang kami beratus ekor. Dalam gok. Lepas tu kita semaya lah. Di dapet gok tu. Munggu malah nak kelek ni. Maya di gok kambing tu lah ni. Hapas. Jadah semaya. Dapet gok kambing. Walah halik belakang kita tu. Kambing banyak. Beratus ekor kambing. Nak tanya eh. Masa kita semaya tu. Hati kita conong. Kedak nak kambing tu tengok kita. Ada kedak orang. Mahi biasa. Walah kambing banyak kita pun tahu. Kata kambing belakang kita ni banyak kambing. Lepas tu kita nak semaya tak payah kambing tu. Hati ni telitah ke tak? Kata ni kambing tu tengok. Tak ada. Okay. Walah kambing banyak. Semacam itulah ikhlas. Orang banyak. Orang tak ada. Orang apa sekalipun. Aku tak ada herah. Aku nak buat semata-mata kerana Allah. Kenapa? Aku percaya di atas janji-janji dia. Tenang. Habis kata so. Cukup situ. Ha, ketiga. Nak mesempurnakan akan menghadap kiblat kita tu. Ha, balah mana ketiga? Anggota. Jadi anggota kita ni tetap di dalam sembahyang kita ajawi anggota luar ni tegak molek. Nah, mata kita senantiasa tengok tempat sujud. Mata kita kena ajar wilkak tengok tempat sujud. Jangan nak main itab waktu kok ni. Nah, sebab mata ni pengen pitu nate bagi hati. Mata pitu nate bagi hati. Apabila mata tengok pak, mula hati ya koyak. Nampak tak? Dia mata mula pak jeling tengok pak, hati ya mula tafsir. So, dua, tiga. Mata-mata ni apa? Mata-mata. Mata-mata tu metai. Ya maghrib metai. Dia mula kita tengok pak yang mula metai. Dah lah. Engkau tengok. Pak tengok kereta pak mula metai. Ah, dia boleh kawin. Nah, ya mula metai. Ha, mata-mata tu metai. Pada metai sapa-sapa saja bukan. Ya tu ni hati. Apa mana hati? Hati-hati ni orang tua katanya hatu. Nyatu dia lah perak lagi. Bah, dah kita tengok pak. Hati mula tu. So, dua, tiga. Payah nak cari tempat sup bagi dia. Habis tu kulub. Apa kulub? Kulub ni kalba. Kalba ni kep balik kau tu. Kep tukar kau ni. Habis tu kena jaga anggota zuhir. Nampak tak? Semua maksiat ke? Maksiat ni sebenarnya tak ada. Sebenarnya tak ada maksiat. Bagaimana banyak kita lalu maksiat? Oh, moga kita dah tengok. Moga kita duk dengar. Ya banyak selalu. Cuba kita tak tengok. Cuba kita tak dengar. Benda tu ya tak ada. Lalu ni buat pemaksiat banyak. Moga kita tak jaga mata. Moga kita tak jaga telinga. Moga kita tak jaga mulut. Banyak selalu dah maksiat. Aha, tu deh. Habis katuk. Itu panggil. Ah, ketiga, anggota tetap dalam sembahyang kita. Lepas semuanya tu, we tegak molek. Mata tengok tempat sejuk. Lepas tu, anggota luar ni. Jangan main, wek garu bergaru pun jangan. Ajar dulu, ajar we tegak dulu. Lepas kita dah. Paham aja, pak mula orang lalu ita. Ada juga ita sup. Nampak mana? Ha, jangan main ita-ita weh. Dan ita pak, hati kita nak condong gi kepada. Itu gapo tu? Nak menunjuk kata sempurna kena akan sembahyang kita. Habis kata, Allah bukan mudah weh deh. Nampak ya semaya tu mudah. Tapi alap kakah lik dalai ni kalau kita tak mengarung. Wrong? Kalau kita tak mengaji. Kalau duk semaya pun budak kelas tu kita. Kayak bergaru ratik. Kayak gapo. Tu puasa kedai-bai cakap dah boleh semaya dah tu. Walah asmaya kita tu apa nak jadi tak tahu.
Nah, habis tu dia kau mengarung gi lagi, kau tujung wilayah habis tu. Orang tua dulu katanya, ike hok gomaha, ia duk patah. Kita duk mengikut tu temu anak seluwe lah habis tu. Tujung wilayah lagi, ia akan temu ike pelak-pelak. Ike hok jangok-jangok, ike hok comel-comel. Haa, tu nah. Allah sabit dia meralik dengan semaya pun. Nah, kenapa? Dia mau sedap eh. Tujung gain turun tu kan. Super dia mau temu benar molek dah. Habis dia mau sedap semaya. Ya kita ni tak lagi. Lolek berhenti. Lolek berhenti. Kenapa nak pun nak wisam pernah juga. Ha, lah ni kita dah niat baik. Nah, weh. Saja aku semaya. Nah, fardu zuhur. 4 rakaat. Kerana Allah atau makmu di atas aku. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Ha, tengok. Cara nak sempurna niat ni balah mana? Jawab ke 6. Ialah niat sempurnanya. Maka niat tu panggil rukun. Niat tu rukun. Nak sempurna di atas rukun ni pula. Ialah dalam 3 perkara. Ada 3 perkara pula dah. Cara nak jangkau ke niat kita. Tuai dok niat dah. Tapi bimbing takut tak jangkuk lagi niat kita ni. Habis kata. Mana weh? Nah. Mana weh nak sempurnakan akan niat kita ni? Perkara. Ah, 3 perkara. Pertama. Ha. Kita tahu. Yang ni kita kena yakin. Tahu sini mana yakin. Eh? Ha. Kita kena tahu. Yang ni kita kena yakin. Yakin ke apa? Eh? Apa sembahyang yang kita kerja? Eh, kita nak semaya ni eh. Nah, semaya mana weh? Ha, mana? Fardu kah atau sunat? Mudah semaya fardu kah sunat? Kena weh khabar. Dalam keadaan kita semaya tu, dalam keniak kita tu, pengen apa? Kosak taruh. Kena buh hati ta'aruk tu. Nampak ni? Kena nyata sikit. Fardu kah atau sunat? So, situ. Ha, so, situ. Gila-gila. Dan handaklah sempurna kosak. Ha, kena sempurna we kosak kita. Kosak ni ke apa kosak? Yani sahaja aku sembahyang. Itu paling kosak. Kosak tu bahasa Arab. Mau kita gapo dalam keadaan kita niat. Yani kosak diri kita niat sahaja aku sembahyang. Itu orang paling kosak nama dia. Nah, yang keruannya gapo sempurna gapo? Sempurnakan akan ta'aruk. Ta'aruk ni fardu ke, sunat ke. Itu apa panggil ta'aruk? Sahaja aku semaya, kosak. Fardu tu apa panggil ta'aruk? Ta'yin. Nah, itu gapo ta'yin? Zuhula, asala, maghribla, isyola. Itu panggil ta'yin. Namu baik istilah yang dia panggil. Nah, kali tu kena sempurna kosak ta'aruk ta'yin. Ha, dalam daripadanya, daripada kosak, daripada ta'aruk, daripada ta'yin. Mana? Dalam keadaan kita semaya tu, hak-hak wajib apa? We ada kosak, we ada ta'aruk, we ada ta'yin. Tapi nak we comel lagi, boh ratik dari tu apa? Boh hak apa tu? Ha, 4 rakaat. Makmu atasku widuk di dalam keadaan takbiratul ihram belaka. Hak tu hak afdal, hak tu hak comel. Barana saja aku semaya fardu zuhur 4 rakaat makmu di atasku kerana Allah Subhanahu wa taala. Hak tu hak comel. Tapi kalulah mari tak leh. Nak mari 4 rakaat makmu atasku ya tak mari, duk kacap cekak tak mari. Ha, tak belakang. Mana? We ada le takbir, we ada kosak ta'aruk kain. Bawa kita letak tangan pak, aku makmum. Niat sini, tak apa aku makmum. Aku makmum. Nampak tak? Sebab diri aku makmum gapo sini dia, ingat tahu. Supaya bak cuek. Allah kena mengerti, tidak bak cuek ni pula. Terkejut. Nampak tak? Mari kita nak semaya sore, dipang minyak lagi. Puh, cuek. Dia kata tak ada orang dah, rasa getah kita ni. Nampak tak? Dia tak kena cuek. Ya gapo kita gi takbir dekat dia. Supaya kita nak turut dia tu. Nampak tak mak? Amo nak turut mak. Amo mari mak duduk semaya. Amo berasa nak ikut mak. Gi siapa pak takbir dia sikit. Allahu akbar. Wi mak tu yo khabar kata ada orang nak turut ku. Maka mak tu yang niat dia atas mak tu imeh kita takbir wi dia tu ke. Tahriah sunat ya. Kalau dia niat imeh sunat ya tahriah. Tak ada pesakut pak gapo. Lek kita ni boleh pahala jemaah semata-mata dah. Apa dah ni?
tu bab cuek ni pun kena beringat sangat. Allah nyuruh rajin cuek lah. Terkejut Allah mari mana mereka cuek ni nah. Nah. Tu nak cuek kok lain tak apa, ngai cuek kok pinginnya geli weh. Nah, payah kejut juga bismillah. Oh, jadi gua segar juga kita pun. Nah, barana tak kena cuek pakai kisah pipak kita nak siapa dia. Ha ni aku makmum dengan dia tu. Saja aku sembah zuhur fardu 4 rakaat makmum. Tercocong dah. Mata kita tengok dah. Hati kita tekai dah kata aku nak beriman dengan dia tu. Pakai tu dah. Allahu akbar. Nah, barana itu kaedah dia. Nah, habis kata so. Tu nah. Habis kat tu itu panggil dalam keadaan niat kita nak jaga patangga tu. Cukup situ. Kedua je, hati kita. Ada bersakut dengan hati lagi. Hati kita ni, habis tu semaya ni bukan anggota luar saja, bukan di dalam ni pun nak juga. Nah, nak di hati ni sangat ni. Keduanya, hati kita. Ha, again, no way dalam keadaan kita semaya tu. Handak perasaan gerun. We berasa egerun. Ada kedok lagi orang ni, weh. Ada lah gerang, weh. Nah, tak ada perasa egerun. Nah, nak handak perasa egerun. Gapa gerun? Allah, kehebatan Allah. Gerun dengan takut suku. Sebab kita tengok kotak guru, okay? Anak murid dengan tok guru. Bukan takut, tapi ia gerun. Takut gapa? Moga tak ada buat salah apa. Dia tak pergi dengan kita kan kita duk mengaji dengan mulah babo kita dengan babo kita. Tak ada salah apa tapi takut nak kecek rasa tak kena. Aku nak kecek apa dengan dia? Aku nak tanya apa eh? Wi salam molek kedak. Mari berasa egrung dia panggil. Maka dalam keadaan kita semaya tu wi berasa hebat Allah Taala. Gerung tu mari. Nah, hendak perasa egrung. Ah benar ni kena usaha belaka ni, kena kecek belaka ni. Ah sampai tu bukan mudah sepo tobat ke? At-taubatu bermula tobat. Apa tobat? Huwan nadamu. Tobat-tobat ni sesah. Pas sesah ni, boleh buat ke tak? Hei? Sesah eh? Nak buat tak leh. Sipah hati. Dapat tak? Kita astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Nak tanya weh. Sesah di atas benar maksiat yang kita berlaku buat. Adakah lagi? Kalau tak ada sesah di atas maksiat yang kita berlaku buat. Walaupun ucap istighfar. Tak nama taubat lagi. Sebab taubat huwan nadamu. Kaedah dia siap lah. At-taubat tu huwan nadamu. Taubat ni sesah. Nampak tak? Apa nak tanya? Dia kata astagfirullah. Dia sesak tak maksiat yang kita buat? Ada berasa egah pun. Nampak tak? Sifat-sifat sesak ni, sifat hati. Bukan buat mudah-mudah. Bukan tak? Aku nak buat. Habis tu, setengah orang kata, no. Dia tu, tak lama aku nak taubat. Lalu ni aku nak buat maksiat lu. Apa nama aku nak taubat? Ya ramak mudah berkali. Sebab dia ya taubat ni sesah. Pas dia tu hai tak capak. Habis tu kena minta ya Allah, mu capaklah sifat sesah we adalah hatiku hati. Mu kena capak hati ya Allah. We ku ada perasa sesah hati. Lawan ni kita buat maksiat dalam ke ada perasa tak sesah. Neh, perasa segar. Ha, kena jaga pula situ tu. Ha ya bukan mudah nak ayat kata perasa gerun dan tetap. Be. Ha geno kena berasa gitu weh. Dalam keadaan semaya geno kena berasa gerung. Geno kena berasa tetap. Oh ya. Habis tu setengah ulama kata rasa gerung ni ya tak akan mari apabila kita tak istiqamah di atas tahajud. Ya besar dah tahajud tu. Apa tak? Apabila kita istiqamah semaya tahajud, sifat gerung ya namun kau tengah malam. Hai? Mulai tidur belakang senyap sunyi. Kita bangun semaya. Nyamari berasa egerung. Kunga Allah Ramasan ni. Kunga Allah. Kunga Allah. Rasa eh kita dengan manusia kita rai. Kita panuh dengan manusia. Kita dengan Allah. Barulah kita berasa kita rapat dengan Allah. Kenapa? Tak ada tempat nak manggar ni. Lek malam ni aku tak ada tempat nak manggar lah. Nak manggar dengan bini. Bini tidur berat lah. Nak manggar dengan kakak. Kakak tidur berat lah. Aku dengan Allah. Sifat gerung tu yang nak mari. Bagi orang istiqamah tahajud lah. Yang kita tak biasa tahajud di kayak gitu. Lulik, lulik. Nah, ha, sifat guru ni nak mari dek nung weh. Habis sikit tu. Ha, kerana sembahyang. Ha, kih. Pucuk daripada suruh kita tegak apa, gerung tu ke. Kerana apa? Ilak. Kerana sembahyang.
Dalam keadaan kita semaya tu ke? Ha, ingat weh. Menghadap, menyembah Tuhan. Nah. Oh, masa kita semaya, kita dah beradak lagi semua tu. Supaya kita nak pergi jumpa orang kedai-kedai. Tak rasa agro ke? Hello? Eh, ini wasa lagi mau benos. Tak ada kerja. Tugak. Gitu munga benos tu deh. Kita misal mudah-mudah. Tak tahu nak kecek apa. Aku nak buat ke apa ni? Nak masuk jabat salai dulu ke? Aku nak buat benos ni. Kenapa? Kita kena. Kita kena kata orang yang kita nak jumpa dapat kita ni ke? Orang martabat tinggi. Orang pangkat tinggi. Barulah rasa egerung marilah hati kita. Juga nak gerung kepada Allah. Kita kena kenal Allah. Dia tak kena, sifat gerung tak ada. Apa tak? Dan kita tak kena dia, sifat gerung tu dia tak ada. Apa tak? Apa kita takut kepada rimah? Muka kita kena sifat rimah. Kata rimah tu bekai. Rimah tu kike. Rimah tu kekoh. Kita kena benda tu. Sabit tu gerung. Tengok jauh tu kita gerung dah. Rimah. Saya kata masa dekat, tengok jauh ni kita gerung dah. Kenapa? Kita kena sifat dia. Tapi Allah Ta'ala, ha, dan kita tak kenal, tak ada berasa apa. Tak ada semaya pun, tak ada berasa hebat ke apa. Maya pun tak ada berasa. Berasa tawar. Kenapa? Kih daripada pucuk kita tak kenal. Habis tu ulama yang bagi ke, nak kenal Allah dalam apa yang panggil, hukum nakli. Apa tadi? Dalil nakli, dalil akli. Dalil nakli, nakli ni apa kita panggil? Colek ambil dalam ayatul Quran. Kau panggil nakli, nakal. Yang keluar akli, guna akal. Kali kau mai guna akal apa? Tak kena guna akal. Nakli dah siap, lalai keluar air dah siap dah. Nampak tak? Tapi tak boleh. Ulama kata kena guna akal juga. Kenapa? Cedek-cedek kita pergi nak bahas dengan orang kafir. Tak kedai kalau orang kafir tanya. Hei? Tak kedai eh? Hei? Allah Ta'ala mubekna. Misal gape tanya. Pak kita nak jawab ayat Quran lalu ke? Oh Allah Taala ke? Allah Taala satu. Mana dalil kata Tuhanmu satu? Misalnya orang kafir tanya kita, mana dalil kata Tuhanmu satu? Tak sempat kita jawab oleh Quran ayat Qul huwallahu ahad. Ya tak set dulu dah Quran buat ni. Ya kafir ke? Maka orang kafir kita kena apa? Kena guna akal. Pakai akal. Dia mengaji hukum akli dia. Allah Ta'ala satu. Satu pada pihak mana? Satu gini. Kalau Allah Ta'ala dua. Nak jadi gini. Laukana fihima alihatun illallah. Yang mana Allah Ta'ala kacik lakrim. Wak tasbih, wak rupa je. Jikalau Allah Ta'ala dua. Lau ni buah tak ada. Dia panggil. Buah kalu ni. Hatu-hatak tu. Benuh mustahidah nak raya ni. Habis dia kena guna akah. Dia nak pergi guna. Nak guna kru'ay tak lain. Apa? Misalnya tak pekah pun boleh tanya. Mana kata Allah Ta'ala satu? Hai? Mana dalil? Baik no. Mana dalil kata Tuhan satu? Kita pun. Oh, itu eh. Kul huwallahu ahad. Ya, ya. Ya, ya tak usah dulu. Dia menggunakan apa. Ya, tak pergi Quran dulu lagi. Dah. Kita kena pakai apa? Kena pakai akal. Goyak jalan akal. Ya, ha, dalil kata Tuhan satu. Pergi, ya, pergi, ya. Atau pengen akli. Nama dia. Nah, mana? Tu. Habis katu. Hatu panggil menghadap menyembah Tuhan. Ketiga, hendak kosong hati kita daripada ingat itu ini. Ha, kena kosong hati. Nah, ahok ni belawai, belawai dengan syaitan. Nah, sebab dari satu hadis Nabi katanya, nah, iza daqalat waktu solat. Ha, iza hadara waktu salati, Nabi kata, apabila hadirlah oleh waktu semaya. Dah bawa orang masuk waktu semaya. Allahu akbar, Allahu akbar. Masuk waktu semaya pak tu lah. Ijtama'al iblisu. For iblis ni beripun ramah-ramah. For ya beripun, ya kerja lah dah. Iblis kata kena, iftaraku, becak-becak lagi, kracak-kracak lagi, mungkin kau tu, mungkin ni, mungkin tipu orang, jangan buat orang semaya, lagi. Kalau tak masuk waktu semaya, ya tak keroh. Ya tak keroh, dia tak masuk waktu semaya, ya tak keroh. Iblis, ya tak keroh syaitan. Tapi apabila, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bah. Ya panggil syaitan ramah-ramah. Iftaraku. Gih, pecat-pecat. Mungkin mahu Allah. Mungkin mahu amat. Mungkin mahu kaya. Gih kerja, gih kerja.
Gila weh. Yogi tipu mula-mula yogi tipu gapo? Yogi tipu bila tisolati. Tak sewi kita semaya. Ya gelok kita tak wi kita semaya. Nampak tak? Hei. Channel. Agakmu ni. Kau kelek gereja. Idol lah. Kita. Ya gelok kita siapa tahu mana? Ilam ta'akharaha. Siapa kita tu tak ke semaya. Ya tipu padang tu. Ya tipu kita tak ismaya, tak lu. Ya pisah pula. Nah, we kita semaya, we okay sekali. Deh, waktu lama lagi. Pahamu bawa kelek kerja lah, teh tidur lah. Awak tak tidur, biar ni siap menyakit lah mu. Haa, mu duk tua hangat dah, duk tarak hangat dah. Mu nyakit pun dah dah. Tidur-tidur. Deh lu lah, Zohor lama lagi. Eh, gak dia, we. Tu, asal kakak kau 3.5 tu. Itu, Zohor. Akak dah main Zohor pak kasah lalu dah. Ada? Ya tipu itu. Ya tipu yang kedua pula. Ya tipu situ tak luk. Misalnya, ya tipu seorang nama Zahid. Jangan kismaya Zahid. Mu jangan kismaya Zahid. Ugi. Kalau kismaya pun tak ada boleh apa. Ramai. Mu tak tengok ke ya tu. Ya, tengok celoh dah kismaya. Cemak pun dah kismaya. Ceyih pun dah kismaya. Tak ada dapat boleh ke apa. Fatullah ya. Pamu pun support tu. Mung tak ada semaya rezeki pun duk mari. Mung tak ada semaya Tuhan duk bagi penat-penat. Allah Ta'ala kasih ke mung. Semaya pada Tuhan becik. Tuhan tak wik apa. Mung tengok mung. Ikut nak. Harta mari. Hah? Ya lah dia lah. Ya tipu situ. Sabit tu lengah, lupa, tak agak. Ya tak mari nah. Apabila tak masuk waktu. Wih waktu semaya masuk pak. Mengatuk yang mula mari dengan autonomat. Yang mula mari dengan otomatik. Sabit tidur biar ni. Kalau biar ni wih batam. Tidur. Tak je dengar. Allah Akbar. Allah Akbar. Mek pala tak tak tangguh. Je dengar orang. Eh, tak nak batal. Tak nak batal. Dalam mana? Hari Jumaat. Ah, tak. Klik terang klik rumah orang. Terang tidur lain menyetak. Terang. Terang klik tidur lain menyetak. Pia je nerak adik. Tak nerak. Tapi hari Jumaat. Allah Akbar Allah. Tak mahu tak ketik dia baca ketubo. Ya tak boleh pahala. Ya kosak apa tangga tu. Nampak tak? Pop. Marilah Jibra'i baca ketubo. Apa tu? Kafe beri dua buku dah. Habis tu tak percaya kot kafe. Jangan main percaya kot kafe. Mata makan kafe tidak tak jenera. Makan kafe tidak tak jenera. Loh. Hei, fok dengan tebal ni tak apa je. Fok kau kafe sahaja tu. Seorang-seorang teh tiga buku. Dah diri tu. Kenapa? Oh, ya panah. Gelok ke dia ni. Hei, kalau mu dengar pun tak apa. Hei, apa yang dia kata tak tahu tu. Jam tu. Pejam tu. Pejam. Jam sungguh. Hmm, right. Ya tipu situ. Sudah ya tipu situ pang tak luk. Tipu situ tak luk. Ya tipu di mana? Ya tipu nak wik kita tak sempurnakan akan rokok. Tak sempurnakan akan sujud. Tak sempurnakan akan baca eh. Ya tipu dia ni pula. Allah kacau geno baca surah lepas pada pada. Pada sekolah ni pun soh dah sebenarnya. Baca apa kuliah kulhutan tu baca lah. Walau boleh amin perkataan orang selalu lah. Gang kita tu. Buat tu apa? Hei. Subhanallah Rabbil Aziz tu sunat ya. Dia baca-baca yang tak ada popeh weh. No, biasa. Baca kan no, 3 kali. Baca sekali pun padat dah. Boleh dia. Boleh dia. Yo tipu siapa setara mana? Tipu-tipu. Cita lu. Tipu balah ni kita kacau. Tipu balah ni kita kacau. Tipu balah ni kita kacau. So, okay. Setan ni apa? Ya klik dalam keadaan zalil mau kita panggil. Zalil ni klik dalam keadaan kehinaan. Setan ni apa yang mari tipu kita? Ya tipu kita tak pan. Ya klik jumpa dengan tuluk piria tu. Dengan iblis tu, okay? Dalam keadaan jalan hina. Kotok. Bahasa Arab yang panggil jalan pala tu. Kotok. Potok kerja tak jaya lah. Klik mari pak tu iblis buat ayat dia weh. Ika 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 yarma ya gilepa di laut. Tak di patah. Syaitan. Hak tipu kita tak pan. Hak kita tipu kita tak luk ni kena ikat git hak di di laut di patah. Pakak usung punya. Tak hak sadah bukan lah. Pakak kata. Hmm, mu ni kerja tak reti. Mu ni kerja tak pandai. Bengong sangat. Pakak kata pada syaitan tu. Tapi kali ya kerja berjaya lah. Ya tipu kita tak kita tak semaya. Kita pun tak semaya. Ah boleh dia. Honing dia. Buat ta'ziman. Pakat besar dia. Oh ya dimu. Anak sungguh. Mu tipu perak orang tu. Tak nak pergi perak dia. Ya tipu boleh dia. Pasal dia ada larut bab.
Syaitan kalau tok babo yo hatta cara syaitan cara tok babo. Apa anak seluwe yo hatta anak seluwe ge ya ya kena kelah. Apa rane? Lapih tu iman yo hatta rada syaitan hoto iman ge. Ya ada cara dia yo geti ya. Cara ne susun ne geno-geno. Nah, ha sampai tu. Nah, Nabi katanya, nah syaitan ibarat serupa dengan anjing. Serupa dengan anjing. Supo pada pihak mana hanyi wei? Demu kacek yo mak. Patu hanyi lah no. Wei yo salak mun jadi wak khabar apa dia. Mun jadi wak teke dia. Wak tak karek, saya berhenti sendiri. Lah no. Sah maye. Jadi mai teruk dia, jadi mai teruk dia. Mai bisik lingo kata, "Hei, de tu. Lama lagi nak tu koru. Jangan mai teruk dia. Gis maye lalu dah. Tak ama dia berhenti. Ya tak agak nak salak gak dia pun. Pak kita pak sering. Ada, itulah orang panggil kosong hati kita daripada ingat itu ini itu was-was kancau daripada syaitan. Syaitan yang main kancau. Nawi kita dalam was-was. Apa itu dia kita tak semaya? Tak ingat. Apa tak? Kalau kita tak semaya, ingat tak? Tak ada ingat tu ingat ni. Tapi mula Allahu Akbar. Mula bila soso, gejala, gebeli, bagai. Hatta kita siap. Tengok ya hatu panda. Apa dah nah? Ya tasawwaru fil qalbi ya ya wa upo le hati kita. Wui kita tegama tu, wui kita tegama ni. Oh, bukan my way. Nah. No ayat katanya. Nah, garis sila ibadah ni halangnya dia tu banyak. Halangnya dia tu banyak sikit. Habis kata. Gisik lagi. Enam perkara dalam sembahyang. Hak saat ni duk kecek benar nak sempurna luar semaya. Lek luar kena jaga petang tu. Mari tengok. Dia kita semaya dah weh. Dia kita mulai Allahu Akbar. Gapo hati nak sempurna dia. Oh katanya pertama. Takbir sempurnanya. Ha kena cek. Dalam keadaan kita takbir ni sempurna kena lagi. Takbir, takbir ni gapo takbir? Diri kita kata Allahu Akbar. Tu takbir. Bukan di, bukan di akak tangan. Akak tangan suku. Akak tangan ni suku ni. Sunat hai'ah suku pula. Diri takbir tu rukun. Wajib kena kata. Nampak lah? Diri kita kata apa? Allahu Akbar. Kata kena we kena. Kalau kita kata Allahu Akbar. Siap. Mana kita kena lain. Tapi tu bear pun kena beringat. Ada setengah punya bear kan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nak beringat tu. Tak kena tu. Sedak tu sedak lah. Tapi tak kena. Nampak tak? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Makna dia. Kalau Allahu Akbar. Akbar ni. Nama seekor syaitan. Yang Allah Ta'ala tak dalam duk dalam geni. Nama seekor syaitan. Yang Allah Ta'ala tak dalam duk dalam geni. Maknanya mana? Allahu Akbar. Allah Ta'ala itu adalah seekor syaitan. Yang duk dalam geni. Itu makna dia tu. Kalau kata Allahu Akbar. Ya ada kefak kita. Wa menatah dah. Waspa natah, waspa kejut. Allahu Akbar. Bunyi berjuruh. Tak kena tu. Makna lagi kau lepak arah tu. Nampak tak? Nih, bapak anak cucu kita waktu sikit. Allahu Akbar. Budak ni. Ha, bunyi berjuruh tak? Bunyi berjuruh. Tapi mana selengok tak apa? Makna apa? Allah itu adalah syaitan yang duduk di dalam gedung. Maka dia kita dengar lagu kan? Tuh. Tup, 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 tup. Ah, syaitan geduk tu, syaitan akbar tu mulai kita mengangguk kepala dari itu mulai di, mulai di. Ha, ibu akbar jadilah. Ha, rasa sedak tu ya mari. Apa dah ni? Ha, maka takbir, jangan nama takbir tu. Jangan kata Allahu Akbar gitu tadi. Kena Allahu Akbar wajib mematikan akar roh. Wal haqaidah kena menghidupkan roh sebab ia era yang dikhabar ke. Allah muktada akbaru lah kena kata. Nampak tak? Tapi pihak takbir wajib kena matikan akar roh. Allahu Akbar. Lagi kata Allahu Akbaru. Kali. Allahu Akbaru. Okay, nombor kata Akbaru. Haa, ya khobar ke? Khobar wajib ropo. Tak. Hak ni bak ni kena tinggal sikit. Jangan pakai bak ke dan aku tak boleh pakai sini. Kena pakai bak. Gak apa? Bak itiba. Kata. Bak ikut Rasulullah. Rasulullah takbir Allahu Akbar. Kita pun kena Allahu Akbar. Nampak tak? Habis kata. Kata takbir tu ke sempurna dia weh. Dalam tiga perkara. Ha, mana weh?
Pertama, takbir dengan sempurna. Nak takbir dengan sempurna tu balah mana weh? Kena segala hurufnya. Ha, huruf tu kena-kena. Ni ada satu kalau kita pergi ke negara Arab punya pelak-pelak. Allahu Akbar. Tak apa dia, ya tak apa kita. Dia main turut dia tak leh. Nampak tak? Bagi ke Mekah pak punya Allahu Akbar. Ah, dah saya ni. Ya apa kelak rumah? Allahu Akbar. Tak leh. Hatu lidah dia, ya lepas tak leh hari ya hatu. Tapi kita ni, kena usaha. We boleh siapa kata Allahu Akbar. Huruf kena we nyata. Nah, ha, sekadar tu sikit. Dan mati roh. Ha, kau ingat siapa? Dan mati roh. Roh kena mati. Mana? Allahu Akbar. Roh kena mati. Hak tak sayangnya? Allahu Akbar. Misalnya. Nah, roh tu kena mati. So, situ. Ha, tu nah. Cukup. Ha, kedua. Kita angkat dua tangan. Ha, sunat ni. Nak bersempurna, apa itu benar sunat hak duduk dalam semayak itu adalah nak bersempurnakan semayak kita. Reti kata kalau kita semayak kita tinggal benar sunat, tubik natijah semayak kita ni tak sempurna. Apa lah orang? Semayak kita tak jangok lah. Ha, kalau gitu balah mana weh? Angkat dua tangan, akik dua tangan kita tu. Bila tu? Membetuli dua telingonyo. Ha, pia kita takbir tu. Wih, betul lah dua telingo. Ni cara takbir. Cara takbir gini. Kalau kita mengajar kita nah, mengajar kita ada royak ni. Ha, ni. Tapi kita masa budak-budak hari tu kita biasa baik ni. Eh ni. Oh Allah, kena buat cakap lah tu. Allah, peng tapak pekuk dia sutih. Nampak tak? Tak say. Hak dalam kitab kata ni. Suruh. Sebab anggota kita semua nak hadap kiblat belakang. Mata pun nak hadap kiblat. Semua anggota nak hadap kiblat. Maka tangan. Apabila kita takbir kot ni. Tangan kita di akhirat yang merayu. Ha? Ya tu ya Allah. Tuweku tak besa peradak we kepada kamu lah semuanya. Dia peradak kot ni. Ya pun nak hadap kiblat juga. Tangan. Sebab tu tangan Allah Ta'ala sebut ekor etak di mula-mula dah. Yauma nakhatimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim. Bagi tangan tu lah. Hati-hati tangan yang mulia kali. Kita gitak kot ni. Tak say. Ya nak hadap kiblat hati. Nampak tak? Hadap kiblat. We betul dengan cuping telinga. Mana? Ibu jari bawah. Betul dengan cuping telinga bawah. Kau ni kak sendirilah. Tak kena kita cari tali eci ukur pada tangga tu. Bukan. Sama kita dapat Allah. Dapat cuming. Betul tak? Gimana? Betul tak? Gimana? Bukan. Nampak tak? Kita gamak sendiri. Agak sendiri. Hak tak say? Kalau ni kita. Habis tu orang mu'allah masuk Islam. Ada orang mu'allah. Masuk Islam lah, payah duk mengaji lah, duk mengaji cara takbir gini-gini. Ha, ya masuk pas maya. Eh, ya pening tengok kita dalam maya. Hosoga tu takbir kok tu. Allah. Hosoga tu. Hosoga tu pasal akai. Allah. Hosoga tu Allah dega. Allah. Jadi mu Allah kata hok mano hok nabi we. Eh? Ini hok nabi harus ngoti hok baik mana. Aku tengok pelat puluh orang tak serupa sorang. Hok tu, baik tu, hok ni, baik ni. Nampak tak? Kalau masing-masing pakai otak diri. Pakai perasaan diri. Nah, pakai perasaan diri. Sampai tu, kita kita mengaji satu kitab garis saya dia ke apa? Pihak takbir. Tapi dia lekat tu biar ak. Dia tu biar ak gini siap. Ya sedap baik ni lah. Kena kena. Wak kena kena. Tak ada. Ya sedap gini. Supaya wak kereta eh. Kalau sedap pakai steering itu, steering baik itu pakai mak. Dari itu. Kita ada tepi masa saya buka kata, alo, kena kaca itu lalu lah. Apa nak kekau steering? Apa tak? Kerana ni pun, ya kaca dah. Apa tak? Ha, tengok orang itu, ha, sebelah. Sebelah. Sebelah tu, tengok orang itu, ya pasal Allah tangan di luar. Ada kau? Ha, ya cok macam itu. Gila, mana tangan dia di luar, ada terengang. Ada tangan di pintu. Di pintu ke? Ya Allah, gang. Ya buat sebenarnya. Ya buat ni. Lekak tu dia apa tangga tu. Oh ya tadi. Eh buat pegang dua. Oh tadi. Sedap ni. Ya, kena ambil tangan tak bawah so. Ah, supaya lekat jadah. Eh. Lekat jadah tahu. Salah tak tak jadah. Rasa sengit sebelah. Ya kena ambil tak jadah bersama. Eh. Ada. Ya ajar. Pok itu dia kita ajar bening pakai bening lah. Royak bening tak adil lah. Ya tak jadi. Kadang-kadang kita buat bening dia. Dia nak niat tak mari. Kena mu tak ada. Oh niat tak mari weh. Kena bening. Ha kena bening. Nak tak apa kau. Eh baru niat lagi.
Adalah ya aja cuma keingat eh sunat dia kita buat tak kena ya tak dapat pahala tu ya ruginya. Bukan bawa pada apa? Bawa pada makruh pula tambah. Jadi cacat pula tambah. Nampak tak? Jadi cacat. Dok ya lah ke? Sunat hai'ah ibarat mis pengelecu. Huna hai'ah ni ibarat pengelecu. Nak jangok. Celok. Nak jangok. Pada belecu tak pandai. Celok tak pandai. Huduh ke jangok. Hai? Belecu tapi jangok. Tapi boh tak pandai. Nyotel tu biar pak pipi. Ha, dia tengok Allah menoroh. Nampak tak ni? Semacam itu juga. Jadi semaya kita ni apa tu orang kafe zaman dulu masuk Islam ni buku apa tak? Orang Islam, orang kafe masuk Islam, bukan buku dakwah, bukan buku kecek. Dia tengok orang Islam ni asmaya, dia nak masuk Islam. Tak nak oh, sedap. Tengok Islam ni asmaya ni pun sepenuh dah. Buku ahlu ya kakak me. Nampak cermat eh. Nampak lah setenih. Orang kafe ni serabut dia tengok tenih. Eh, Islam ni tenis semua. Ambil asmaya, nampak tak gaduh. Ya dia. Ha. Demo. Masuk Islam dengan asmaya. Setengah orang kafir Yahudi dulu. Masuk Islam buku apa? Buku tengok sahabat asmaya. Orang kita duduk serabut dengan anak. Duduk serabut dengan bini. Duduk serabut dengan buku kerja. Sahabat duduk semaya masjid. Allah. Buat-buat. Hening. Dia tanya, hey. Muntah tak bini ya nak? Tanya sahabat. Muntah tak bini nak? Sahabat telah tanya. Mumini apa orang? Awas orang. Kupak. Lupa orang. Semayah ni super dengan tak ada. Aku sorang. Tak ada boleh tidur lagi. Ya, tadi. Sorang. Tak ada boleh tidur lagi. Mupak orang. Tapi semayah sepuk orang tak ada bini. Tening mulai. Eh, mu tak ada anak ke? Dia mau anak apa orang? Awak anak dua. Ku anak sembilan. Allah, tening pula. Aku nak masuk Islam tadi. Ku tengok mu semaya. Hani nampak tak serabut, nampak tak gapo ah. Ku nak masuk Islam tadi. Demo. Kita ni, demo tengok tepi asma mu takut dah. Tengok fok kita ambil asma ya demo bos giang dulu. Dah habis air dengan fok ni. Dua no. Basuh habis ku ni. Nampak dah? Hantu ayat kata, apa itu Islam? Ia nak pada akhlak besar sekali. Akhlak ni ibarat mai prabu. Nampak? Semaya ni tiye. Poso tu dineng. Zakat tu lata. Akhlak tu prabu. Rumah suta rumah ada dengan dineng. Ada dengan tiye. Ada dengan lata. Prabu tak ada. Pia nak asak tau. Ada ke tu eh? Ada ke sewa ke dalam? Eh rumah tu dia kawai sewa eh? Mana? Rumah tak ada prabu tu eh? Dia kawai sewa? Tak. Tapi kalau lah prabong ada, tiye ada ne, dine tak ada, lata tak ada. Hengo lagi we ada, maka prabong tu akhlak. Baru kan masuk duk dalam rumah kita muka prabong dok ada. Lo ni Islam kita apa kita tak main nak duk. Muka prabong tak ada, selera habaq habis lah. Nampak dah? Ha, selera tak habaq lah. Hari ada upah tu. Apa itu cara dakwah? Bukan kata dakwah nak buka kecek panjang dengan orang kafir. Kecek apa buat teh? Nah, nu di di Hindu ni bodoh ya di India kan Hindu eh nak kata kosong Hindu ni nak kata kosong puak besar tak kata kosong ni orang cik orang penuh maka ada orang Islam sorang situ Islam sorang eh yang ni naik rebut besar ni naik dengan tok laki dia nak sakit perut nak beranak ni nak beranak apa tak ada tempat nak duduk. Tak ada nak duduk situ lah. Tapi alhamdulillah orang Islam sore ni bangun. Mari dekat sini ni. Kita buat besar ke? Tak orang lah henu nak nak biar bangun. Tapi seorang Islam ni atas akhlak dia baik. Dia bangun. We ma we reptino henu hok buat besar tu mai dekat sini. Kali ngabe ya. Gi rom buat kata gi. Orang buat besar negeri susah duit tak ada. Fak nak mai mari kutik duit. Dia pengen apa kelena deh. Awak tek tek dia. Ha mari. Teket, teket di mana? Teket di mana? Oh, ya tak ya ket tangi. Ah, be amur duit ada. Bini amur sakit perut. Oh, tak kira. Tuang. Gigi tuang pun amur mu ni eh. Tapi orang Islam ni nyanyo. Tak apa apa. Mek. Ya bayar. Gigi, gigi hospital cok 8000 lah. Gigi hospital. Masuk le bilik bilik beranak eh. Masuk le bilik beranak. Nak beranak. Maka orang Hindu ni, India ni, dia nak sekali anak jatuh. Dia nak sekali. Sebab negeri India ni, orang Tino dia belanja yang jatuh.
Faktina belanya hak jatuh. Faktina pilih jatuh. Ya nak pasal mana? Ya kira. Apa tak? Aku nak pasal tok laki, pasal raja bergala, raja kerja. Ya pilih sendiri. Orang tina ni di India. Ah, fakta gini India laku. Tak tahu. Dia nak pilih tahu. Mereka tidur berakhir. Makan berakhir. Kerja Allah. Siap tak bernyakan ke darah. Apa tak? Ya pilih. Maka India ni kalau boleh nak jatuh, nombor satu. Maka dia beranak tu biar anak jatuh budak tina ni. Mujur tahulah. Pak Abay yang bagi. Abay yang bini yang pergi tangan Abay. Abay besar berjanji dengan Amor dah ke? Ha? Kata kalau Amor boleh anak jatuh, Abay nak beli Amor ya, apa Amor kanan. Ha? Muayak pun nak apa? Muayak pun nak apa? Munak gapo? Munak emah ke? Munak gapo? Muaya niku. Ku mujur dah. Oh, mu boleh anak jatuh. Ah, dia berjanji dah. Dia boleh anak jatuh nak beli ni. Maka jitin dia kata, eh, kalau amo goya, takut abang murid. Ku tak murid kau. Iyaklah, munak gapo? Hai, munak tali tekak ke? Munak emah ke? Munak gapo? Ku nak cari boleh. Kenapa? Ku nak sempurna hajat sebab aku boleh anak jatuh. Lah, mukti nak mikir nak goya. Tak berani. Sutrik goya-goya. Amu nak namo. Tina tu jawab kata gini, be, amma minta nak masuk Islam. Nak minta masuk Islam. Hari ni, oh, dia kata, kalau tak ada abe tu, tak kata kosong saat ni, nah, kita ni akan beranak supaya dengan lemu kami, telah ketah tu. Tapi mujur abe tu nya bayar kita, boleh kita sapa boleh beranak di hospital. Ha? Apa dia tanya, muasa nama Islam yang mana lagi? Baik tanya. Bu nak masuk Islam pian lagi. Oh, amo berasa nak masuk Islam. Masa dia saat itu duit-duit bayar kita. Amo berasa nak masuk Islam pian tu. Apa dia kata? Mulamak lagi. Aku nak masuk Islam. Kau dia akik tubuh dia wi mundak tak kisi. Aku masa tu kuasa nak masuk Islam dah. Masuk Islam tiga kelamin tu. Anak suami istibis. Dengan apa? Heram, sarah ke tak kata kosong? Ya, sarah ke? Tak ada sarah. Tak ada bayi. Tadak nama. Akhlak ya. Cep. Ya kita ni gugur-gugur. Gomcamuh. Tapi kau pergi apa kau pak. Tak beradu. Tapi kau kat kau. Hak Islam dah ni pun. Lagi tu baik lagi. Ha, nak ayah kata. Ya, dia tak masing lah. Habis kata. Itu dan mati kera. Ha, kedua. Kita angkat dua tangan. Membetuli dua telinga. Dia bau semaya kita jangok. Eh jangok dah orang. Berperhati ya. Tak maya ke. Allah, dia kita dari belakang. Allah. Nampak jangan tak? Jangan. Hei, jangan tak orang. Allah. Jangan dah. Berkikir dengan otak wadah-wadah. So, jangan ke dah, weh. Oh, pemohon hatu. Kena duduk semaya dah pemohon hatu. Kena dapat getar. Ya nak weh jangan. Semaya nak ajar pun jangan. Allahu Akbar. Ya jangan. Pak kita duduk pindah pelak-pelak kita. Oh, tak boleh pergi sini. Kena kita tepi. Ha, takut setan main dekat karu di hati. Hanya tak tepi. Pak jangok kita pun tengok lelaki. Sebut orang belok tu. Nampak? Dia ambil dulu buat mutu ada ke? Cong Wairun dia ambil dulu ke? Buat mutu sengit. Dah. Mutu sengit jadi gitu. Dia pergi cuan-cuan-cuan tu. Tak ada dah. Train tu tak ada lah ni. Oh, train yang mana jadi mutu naik mutu sengit. Prem, nem. Eh, jadi kok mana tak tahu. Lengoh cekat tapi rasa sedap tau. Semaya pun semaya. Ada setengah diri itu. Allah. Kenapa? Dia takut syaitan. Mereka duduk karu oleh hati. Nah. Hatu. Dah, dah, dah. Nak betul ya. Betul. Nak orang panggil nak tahsin. Nak jangok ke semaya kita. Kena jangok. Nah. Ya gelawar gitu. Oloh. Kenapa? Misalnya. Ha? Hatu nah. Dua tangan membetul. Ikut. Takbiratul ihram pun betul dua tangan. Juga. Takbir intiqar. Akak tak kita pindah satu rukun pada satu rukun ke? Noknya ni juga. Pak kita dah. Bonatina. Allahu Akbar. Malah je malah. Malah nak kena. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Tak maksud. Noknya. Sami Allah. Supa tu. Sami Allahu liman hamidah. Lah tu. Sami Allahu liman hamidah. Akik bawah malah naik dah. Pak jangan ke dah? Tak jangan. Ha, lupukan akan ganjaran pahala kita lah semaya. Baik. Ketiga, kita takbir.
Dalam keadaan kita takbir itu, takbir diri kita membesarkan dengan besar kepada Tuhan. Hati itu, we berasa kata Allah Maha Besar. Nah, apa itu? Allah Maha Besar. Apa itu piyebek? Apa tak guna lapalan? Kalau hal guna lapalan jadi kena deh. Allahur Rahman, Allahur Rahman. Kena tak guna lapalan. Kalau kira fikir dengan otak. Deh. Artinya Allahur Rahim, Allahur Rahim. Lahna lagi. Dah. Allah Akbar situ. Kenapa? Karena Allahu Akbar. No, yata, Allah Ta'ala besar. Lebih pada kerja yang kita dah buat tu lagi. Kedah yang muda buka tu ke? Allahu Akbar. Hak ni ni ke? Besar pada kedah yang muda buka. Walaupun kedah mu nampak besar dah sekalipun. Walaupun mu nampak laku sekalipun. Hak ni lebih besar, lebih meniup pada kedah mu lagi nah. Pak kita Allah Akbar tukar dengan sekerak ya. Tukar dengan sekerak dengan busuk-busuk gitu ya. Kenapa? Ni kita tak akan betul. Ketua dulu kata, jadilah kamu. Ya dua. Ya ada haya jinak dengan haya liar. Eh? Haya jinak, haya liar. Maka, mu kena jadi haya jinak. Mu jangan jadi haya liar. Balas mana haya jinak? Haya jinak itu yang panggil. Kerup. Palu toh tak heran walaupun dia duduk lagi toh mana temu tak haidah ya tak kaca itu dia panggil krup tubuh lah ada kira dah ya tak fikir kata tua yang nak tipu nak apa tak kira tengok tak ayah tak ada bulu jatuh panggil apa tua yang panggil krup bulu tak ada muta gaduh kan apa dia percaya dia tua ku panggil ku percaya dia tua ku panggil ku percaya itu hanya jinak perangai yang baik tu. Ya liya. Lah nak panggil ya liya. Krr. Tua nak panggil. Krr. Ya nak letak. Ya dengar. Ya dengar. Bahawa ni ke tu. Kaca gis mulai dia. Lepas tu buat ni. Kaca tahi tu. Dok kaca tahi tu. Serah, serah. Honung penuh dengan biar. Haya hak jinak ni lah. Biar penuh. Tegai. Tapi, gana hak ni tagi. Ya liya. Ha, sebab tu. Kita jadi hayaliyah. Balah hayaliyah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beda. Kita tak dengar. Ya dengar. Beda. Ha? Beda. Patut? Itu. Nampak tak? Kenapa? Kita lihat, kita tak percaya. We ingat, that way panggil, disitulah ada kejayaan. Gih, ada percaya. Walaupun tak nampak dengan mata kita. Ada tu. Dia tuai panggil tak saja. Apa tak? Dia tuai panggil. Krrr, tak ada. Bukan kata di tangan tuai tak ada sekarang. Nah. Padi. Apa tak? Ada padi, ada beras. Ya kena ada dia tuai panggil. Krrr, cahaya kita lah. Apa tak? Juga. Dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi. Rahmat, berkat, nikmat. Musakinah kejayaan dok cedek we kemu ni ah leh tak percaya no we teh ke we teh ke ah patra tanya tak klik je mata kita haya jino ke kita haya liya ke kita haya nak mampu tu haya penyakit nak mampu dia dok pani lalat ye itulah sebagaimana nak dia panggil. Ada teracik di kita. Lalu ni kita harap dia panggil. Nah? Kita harap kepada Allah. Cik tu. Dia tu yang panggil kita. Di situ ada kejayaan. Cukuplah dulu. Sumbakal. Kedua. Qiyam. Sempernonya. Dalam tiga perkara. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Masalah ya. Amat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aha.
Sampai tu Tuhan katanya, nah, semaya ni nampak ya Zahir, tapi hakikat surat dia berat. Nampak tak? Nah, dari Quran katanya, inna salata, sungguhnya semaya tu kena, lakabiratun illa alal khashi'in. Sungguhnya semaya tu adalah, bukan kita mengaku, Allah Ta'ala goyak sendiri. Semaya ni adalah benar berat. Loh, berat apa? Dua rakaat. Dede, berat apa? Dua rakaat. Nah, inna salat, lakabi inna salataha lakabiratun illa alal khashi'in. Semaya ni bila berat? Bagi orang yang tidak ada khusyuk. Sebalik, bagi orang yang ada khusyuk, maka semaya bagi itu ringan. Nah, semaya ringan. Ke itu? Nah, gapo nak ayat kita? Yang mana ayah kita kata dalam tahan tu, pah, segata orang serupa sore. Nah, tapi kita ni, ni belah orang serupa dengan segata orang, tak tahu mana Allah. Rahbis. Nampak tak? Nak goyak katanya jalan syurga. Innal jannata huffat bil makarih. Jalan yang nak pergi kepada syurga tu, Allah Ta'ala pupe dengan benda tak sedap. Ya buku dengan tak sedap. Buku tak nampak. Sebab nak masuk syurga ni bukan mudah. Nampak tak? Orang nak sok boleh jadi doktor. Bukan mudah ni. Bukan lulai-lulai lagi sok cacapang dia di doktor. Oh, nak boleh jadi cop doktor tu. Kena habis banyak mana. Kena tengok surat. Kena kacau. Alu itu jadi doktor lah kau ngaji. Nak ayat kata nak hidup kelah ni ya bukan mudah. Nampak tak? Kelah ni bukan mudah. Maka kelah ni ni apa ni? Orang panggil duduk di atas Allah Ta'ala taufik dan duduk di atas Allah Ta'ala hidayah. Bagi Allah Ta'ala taufik hidayah, dia rasa ringan. Subuh dua rakaat bagi dia, ringan cang rasa sedap ya. Tapi bagi orang tak taufik hidayah, Allah dua rakaat subuh bila banyak tu? Dua rakaat. Kenapa? Sakut dengan amal ibadat ni, sakut dengan taufik dan sakut dengan hidayah. Bagi orang yang Allah Ta'ala tanpa hidayah, tak boleh nak semaya. Walaupun rumahnya tepi masjid sekalipun. Bukan orang jauh. Parolek katik, boleh orang pergi semaya masjid ni, boleh orang jauh. Hak dekat, jangan diharap. Jangan diharap ni. Orang harap kat orang tepi masjid, makasih tak sumpah dah. Eh? Nampak tak? Supa sungai. Sungai kat rumah kita. Sungai kat hujan baru. Fuh hujan baru seharap. Orang lain tak boleh cari ikan. Nampak tak? Ha? Supa masa saya nak mengaji ke pasal tu ponak. Ponak kita nak mengaji. Orang kawasan ponak tak ada saya kata. Bo. Nung. Orang jauh nak mari. Ini taufik dan hidayah betul-betul. Apa itu kita nak berasa terima kasih? Kita boleh mengaji ni ke? Alhamdulillah taufik hidayah. Kita boleh semaya ni ke? Taufik. Cuma tu dalam kampung kita. Ramai-ramai. Pilih eh. Kerja agama, kerja pilihan. Bukan kerja bulehan. Nampak tak? Nah, lek apa kita? Ada 4-500 orang. Okay? Nya pilih 17 orang okay, boleh semaya. Bukan main kad liat ni. Kerja agama, kerja pasal pilih. Cuba tengok. Ponok Amor, kita kata. Ponok Amor, kuah tu ni. Orang okay, ada dalam 70 orang okay, sekitar. 80 orang okay, sekitar, kata. Ni. Apa ramah ni? Ramah weh, budak 80 orang okay, tu. Ramah weh dah. Nak tanya, sute kapung apa orang? Okay? Nya pilih mek eh. Bukan sekapung tu. Berapa puluh teh kapung nak berhimpung siapa 80 orang tu. Kita tengok situ. Allah ramah budak polak ni. Dah. Hujur baru. Boh, warung hujur baru. Dah 100 orang. Hak kipa nak mak apa orang? 3 orang. Lepas 3 orang ni kat lerak pula. Bukan klik bunga hajar belakang 3 orang ni. Nya lurah katik dah setengah. Nampak tak ni? Noik kata kerja. Supa tu leh kapung leh apa ni. Tu yang kat lah. Habis tu orang tak boleh mari semaya. Kena malu tak lah. Kena. Allah ya Allah. Kena doa tak. Kena mu tak pilih ku sore. Nanti tu yang capok. Pilih dia bu. Okay. Kena mu tak pergi semaya. Buat kena. Allah tak ada tak ada pilih. Kena macam kena ya deh. Kena mu tak ada pergi semaya langsung. Ada orang. Dia tu yang tak pilih. Apa tak boleh.
Nah, sebab rezeki eh. Kena kan? Tak kena, tak tahu rezeki. Tak tahu rezeki pun muka hijau ke dah. Apa? Ya kena usaha. Kita darul dunia, darul asbab. Ya kena usaha. Nak kepada taufik hidayah, kena cari. Bukan nak cokong nanti dia berdoa. Oh, ya Allah, hidayah lah. Ya Allah, oh. Ya Allah. Bukan. Supaya kita nak pada rezeki. Nak rezeki. Doa saja ke kerja tu. Hei? Ada ke nak rezeki tak kerja dah doa, oh, ya Allah, Allah merizki lana, ya Allah hantar rezeki kami. Patut sah kerja ambil kasih pun ide. Ada tak lah tu? Tak ada. Doa sadah, ambil baju, ambil pisang motor, buka kedai lah tengah. Doa sadah, kerja pula tambah. Maka taufik hidayah pun semata. Akhir tangan, ya Allah, ya Allah. Cacat, usaha pergi cari, tak lah. Wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsih. Apa? Nah. Apa ayat tu tak imej? Saya katanya, nah, aku nak buka beberapa jalan kepada kamu tu ke? Nah, siapa dia? Waman ja'ab. Tak ingat lah weh. Bagi orang mujahadah ke? Aku nak buka pada beberapa jalan. Jalan apa? Jalan yang bawa pada kamu. Dapat di serga beberapa jalan. Habis tu nak pada apa? Nak pada keusahaan. Nampak tak ni? Ni duk mengaji, duk apa ni? Duk usaha ni. Duk mengaji, duk usaha ni. Nah, duduk mengaji, duduk usaha. Nah, pada nak? Mari duduk usaha. Usaha apa? Usaha nak pada hidayah. Kacau mengaji nak ke hidayah ni. Kacau apa lagi? Ikut wak amalan apa? Yang nak orang keluar dakwah 40 hari. Nak ke apa? Nak pada taufik hidayah. Duduk kacau keluar 40. Duduk kacau keluar 40. Bukan nak pergi baca Quran. Eh, walah. Baca Quran di rumah pun boleh. Kena duduk rumah tak boleh kacau, kan? Boleh. Duduk rumah tak boleh semaya, kan? Kena duduk semaya sejak orang. Ada semaya, kan? Boleh. Lama tak? Ha, di rumah tak boleh ke? Waktu am jamuk ke? Tak boleh, boleh tak? Boleh. Pakai nak kena kaca ke apa? Nak di mujahadah. Sebab hidayah, ia mari dengan mujahadah. Al-hidayah tu muta'allakum bil juhdi. Hidayah tu ia mari dengan kita kaca. Kita kerawai nafsu. Baru ia boleh. Sebab gai ke? Gai nak dapat dia dengan apa? Dengan hunga. Gai nak boleh dia letih. Eh? Nak masuk gerai ni kan kena hunga, kena kaca, kena berenai, kena lopak, kena gapa. Nak masuk gerai, nak ke gerai, tapi tak saya hunga. Nak gerai masuk, tapi tak saya berenai. Nak gerai masuk, kau tidur makan, tidur makan. Gerai masuk ke gerai tu baik? Haa, ya kau tak agak. Maningnya seperti itulah. Hidayah pun semacam. Kita nak pada hidayah, tengok. Kita letih dengan jalan untuk dia tu banyak mana. Dan kita nak pada hidayah, panas sikit, tak pergi mengaji dah. Hujan sikit tak tubik maya dah. Tote-tote. Pabila nak mujah dah? Nak belawai bila? Nampak tak? Dia kita duduk dengan senil sama budak tak kak? Anak ke kaya. Ya tak agak. Kerana yang nak apa boleh. Kita mahu dunia sekali. Nak apa boleh. Nak apa boleh. Tengok budak lain. Derah menyakit mata dia ke punah dah. Kenapa? Ya derah dah. Oh. Mudah dah. Oh. Nak makan apa? Sang. Tak kena kita buat apa lagi. Nak apa? Learning ni. Nepisele sang keri. Kita ada. Nak makan Nabi Sen sang keri. Pagi jam dulu. Nak boleh makan satu perkara letih lah. Penat. Nak makan tepuk jepuk. Allah. Gi cari pisah. Makan 40 panah. Menetup kali lidah ni. Jam dulu. Nak oyak kata so-so mujahadah. Habis tu orang dulu Allah Ta'ala wik kepandai dia. Habis orang dulu. Ya Allah sengerti. Allah apa? Allah kena baca kitab. Ya duduk dengan baca. Lah ni tak nak baca. Buka-buka lah YouTube. Buka-buka lah Google. Papa-papa. Rrrra. Tak nak cari kitab. Kitab. Jam dulu orang mengaji. Wah apa yang boleh buat amal? Wah apa yang mengaji dulu buat amal? Padahal mengaji sikit pada kita lah ni. Jangan dulu, apa yang siap sungguh, yo kaca, gimoh tok babo ni tak alama. Kalau kita mengaji wazir, tak alama, azir tak pa'ala. Apa tak alama, tak pa'ala? Wazir dia panggil takallu, kena bersungguh. Tak alam, tak pa'ala, kena bersungguh. Tak alama la ilma, kena bersungguh. Kena bawa anak itu, bersungguhlah oleh kamu dalam media belajar. Kalau mengajar main-main, gingga muda-muda, gingga senil-senil, tak masuk dah tak alam. Dia tak bersungguh, sungguh tu dah baru boleh. Barana, kalau ni yang mudah belaka eh. Nak ngaji piano boleh. Ha ya piano ni kari kari ngaji kita teh. Cek. Sakalah. Kasih dah. Eh pasal bomak eh, kena kasih. Ha saya bomak lah kasih dah lah.
Sedak. Tak bermak ngajar, tak sedar sih. Ya kita mudah-mudah kegena dak. Dan mudah ya tak leh. Hidayat ya tak mari bagi orang yang bermudah-mudah. Ya nak dengan orang bersungguh, orang kacik, orang lawe. Dah, kita nak berkata ya orang tua-tua dulu ngaji nak buka kitab, buka ponok yang mana pabrik ya keramat. Nampak tak? Zaman dulu, di Mekah, makan kulit pisang. Orang zaman dulu, makan kulit, duit tak ada. Pisang orang Arab tak, eh? Kutik kulit tu. Kutik kulit kulit basuh, kuku, makan. Demo, pada demo pun. Pak kita bapa orang makan kulit pisang. Lah, ni kan, pisang makan kulit tak berat, ada setengah orang. Lepas berat lah. Ya mudah. Ya mudah. Kau sehari kau mudah. Kau sehari kau mudah. Kau sehari kau mudah. Tak lama tak hana wak nama. Dia mau wak kemari suak. Tak lama sang keri. Bukan mari tanah. Mari suak we. Angang. Nah ya tu kau mudah. Kau mudah. Ini masa dia lah. Dah. Haa. Itulah. Tadi tengok bola ke. Panah tak bola. Alah deh. Bola ni udara panah. Gapa molek lu. Tapi bakal main belakang. Pas satu malak tak ada fio balah pun sungguh deh. Terah maya itu. Ada. Kenapa? Karena semaya pakai ime. Oh ni dia pakai nafsu. Tengah panah pun tak apa muga nafsu. Pas maya ni nafsu itu tak sokong. Semaya nafsu tak sokong. Udah gua sejuk pasal buki pan. Ni ki pan kalau buk eh pun tak ada situ. Kalau buk eh kata pula oh kena tak gimana. Awak tak leh ngak eh tak hidung. Oh, ada dah air tak hidung semua hidung lo keriak. Oh, betul lagi main sejak lain itu tak ime buk eh. Kau ada apa ini gitu. Yang kata sa oh. Kita tak gimana aja. Oh, alah main ke pang gua sa oh, mau tahu tubuhku ni. Batu. Rumah. Main rumah. Dak juga. Ha, nak cari jalan rugi nah. Ha, gitulah. Ha, so lagi. Ah, jalan kali. Ya. Nah, baik. Kita gi siapa di tu email yang kedua lah. Deh, kalau sudah dah yang pertama sudah. Pihak pertama tu dah benar lah. Bismillahirrahmanirrahim. Email yang pertama. Alhamdulillah deh. Misalnya, kita tes PK ni. Patut tu email yang pertama sudah patut ada makmung lah bangun congok kita gimah cuma dia apa selalu bismillah ha dia pun nak tu dah tahu ya orang kita je tengok dak dah tengok dak ada tu email apa dia mau cuek tu kau nak tanya eh patut dak derah ya gini bak derah dia kena cek makmung lek belake. Mai makmum sore baca sepuluh guguh ke panggil tak apa. Nah, sore lek belakang kau bismillahirrahmanirrahim. Dia baca sore derah kenapa? Karena banyak orang ramah. Orang ramah bimbing takut dia tak dengar. Sampai duk kaca baca derah muka ramah. Pemaya raya ah. Ramah duk belakang. Pakal kita baca kau mana lek nak dengar? Kaca zaman dulu ya pikat tak ada. Apa tutup email derah zaman dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Dia jaga takut orang tak dengar. Allahu akbar. Dia jaga tak sewi. Apa rana? Maka hari tu paling makmum sore. Hamai cuek ya sore. Bismillah. Ha, gitu kata lek dale ya ada benda lain tadi. Ada benda lain. Kenapa? Noi atah. Kenapa nah? Walaupun aku jadi makmum ke tanda nah. Engkau tahu gedak ni. Ni. Ayat sejadah ni. Nah, jawab katanya derah tak derah mengikut di atas makmum hok dolek belaka. Nah, barana. Mengikut makmum. Kalau makmum ramah, kita kira tahu bahawa ah baca derah. Kalau makmum ho ni ya pakai wa'gok depan. Kena wa'gok ma'ruf gapo. Wa ma'ruf, ma'ruf lah geti sendiri ya. Kalau tiga sah patut kita tok suaranya ana. Kita kena geti. Lek kita ni kena geti. Sebab kita wa' kereta eh. Kita wa' kereta ke. Ha jalan mek di kabus apa tak baru. Kita patut wa' gapo? Kita kena geti tu. Nga sen tambek tarot tu rumah itu batas tarot tu patut kita wa' sarang mana. Tak hati bari sak go iya.
Coba, tak tiba di saat kita rung atau nama otak-otak kita yang syarah. Ha, sini nenek puluh ke hari kau, nenek puluh. Seratus pun tak ada lekok lah sampai tiga situ tu. Ya goyak pun syak. Gapo? Kuam rusak kita ni ya goyak. Tapi kalau silai, silai ni, ah, otak goyak. Satu tiga lalu lah. Ya goyak syak dah. Ah, harus baca tu. Nah, mana kata mengikut di atas makmur yang ada sebelah pihak belakang. Yang kita nak baca degah, tak baca degah. Ni makmur sorang putar speaker. Sorang ya, makmur dia sah ya, sah ya. Deh, alihlah obat-obat bos speaker ni. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mana nah. Itulah, hatu nak bimbing, nak beringat sifat-sifat kakak dalih. Hatu takut kakak dalih ni lagi. Nah, dok takut kakak dah takut Rio nunya mari seli celah tu nak kata gapo. Nah, baik tu beringat di awal. Nah, baik mula apa dah kata, mung ni hafiz sekalipun pias maya dengan orang gapo, jangan menunjuk kata mu hafiz. Mu kena buat supaya mu tak hafiz, supaya baca kuliah kulhu gitu. Nah, barak jangan baca hafiz kita walaupun kita hafiz sekalipun. Ni dok bagi tu hafiz ni kena petak kampung sama ada pun. Innal ladzina kafaru ha jadi ekarah. Kau nunduk ngepek lelaki lah. Aduh, siap lemu kutrik ni. Nah, habis tu, nak jaga Rio tu. Panggil, ajar perenyek nafsu kita. Kau nafsu dalai kita nak koyak lah. Nak baca surah panggil lah dalai ni. Tapi perenyek. Katuk, katuk. Nak susuk kebaikan kita. Tu nah. Habis kata dah. Bismillahirrahmanirrahim. Eh? Ada segi, ha? Jadi jadi baca Fatihah buat jadi ayat lazim. Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Gitu deh. Nah, ha gena ya baca. Ya tak ingat. Tak ada apa. Ki daripada pucuk ya tak ingat. Ya tak reti ke keluhu pun ya ya keluhu pun ya tak reti. Alam nasrah pun alam tarokai penamo ya tadi. Reti Fatihah ni. Tak apa boleh bagi dia. Tak ada apa, bukan syarat kena baca sotel, rajin tel. Ha, ada apa? Lek baca tu bukan wajib. Buat nak baca sotel tu dak lah kita ada masa dia main sorel dak royak ni. Nah barang eh? Tak ada apa lah. Kalau pandai kau dapat dia bukan kata sudah pati apa tak leh baca pati apa. Boleh nak mentajdid ke semula pada ada gapo satu. Tapi sorel lah dak royak ni. Mai-mai mamu bismillah 14 kali, tak berhenti. Satu orang wei. Tu bawa saja lagi tu main sorati lalu dah. Nah, tak ada gapo. Habis tu, kala-kala kita jadi makmum, kita tak dengar tu imam baca. Nah, kita tak ingat imam. Kita makmum, kita tak dengar tu imam baca. Ha, sunat kita baca surah walaupun kena ke, kita baca surah. Kita tak dengar tu imam. Tu imam baca surah apa? Kita tak dengar dok belakang, kita tak dengar. Ha, boleh kita nak baca surah lepas pada Fatihah. Padahal bukan hak kita baca surah, hak tu imam, tapi boleh kita. Kenapa? Kih daripada puca kita tak dengar. Tu imam baca apa? Kita kuliah ayuhal kamu. Guna dia puah ni. Cokoh dengan apa dak baca apa nak nak witak mu kita masyghul dengan apa non we masyghul dengan baca maka tak ada gapo kenapa karena pas kalau ia pandai kecewa lah tu misal kalau sanin tak apa ya tak pandai kuliah kuliah apa tak reti kuliah apa tak reti ha ya pandai patnya gi kata ni juga gapo ni ni makruhun tu be hukum makruh pula sebab sunat lepas pada patih baca surah ke ha kali tu tak baca surah buku ya pandai tapi tak ada baca lain tu be hukum makruhun makruh pula apa makruh dikeji tak comel lah ha gitulah Allah nah bismillahirrahmanirrahim Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa arzaqan wasi'atan wa amalan salihatan maqbulah wa sa'adatad darain wa husnal khatimah wa anta khairur razikin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar walhamdulillahi rabbil alamin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت الحمد لله رب العالمين